face. Tell me that you love me, even if it's fake. Pagi guys, pagi-pagi jam 9 kurang udah sampai sini nih. Ini Kocung Tongshe, tempat intungnya para kakek nenek. Belum pada datang orangnya, baru nenekku sama ada nenek itu. Terus itu orang juga baru pada datang tuh. Itu di situ lagi diukur tekanan darah, terus suhu badan, absen lah namanya itu. Itu guys. Ini acaranya nanti mulai jam 9-an lah. Orang nunggu orang pada datang dulu. Ini udah pada datang guys tuh. Udah pada datang. Hari ini jadwalnya menggambar, mewarnai. Itu gurunya. Hari ini YouTube. Hari ini mewarnai itu. Ini amaku lagi nge-YouTube. Nge-YouTube Akong. Akong, Huawa lah. Huan Pi lah, Huan Pi. Kei Huana. Jangan, orang satu aja gak boleh kuat. Kembang masak warna-warni. Iya. Aku warna-warni. Cek, kamu beli kelapa buat apa melas itu nanti apa pindah? Siapa sih? Tempat intung. Siapa? Rosida. Ya udah sini, sini. Bye bye. Nanti lagi ya, lagi sibuk ini soalnya. Ya. Siang, siang jam 11. Tidak jalan tiap kompor. Iya, toki. Ya udah yuk, bye bye. Udah dikasih koper ditanggapin sekarang. Bagus kopernya, Ci. Iya, Dah. Tapi ini cuman itunya doang yang rusak. Enggak apa-apa lah. Kunci, bukan kunci ininya, kunci li, otomatisnya itu. Enggak apa-apa. Masih bisa jadi enggak usah beli. Kalau enggak diizin sama Mbak Anies mungkin disuruh bayar terus sama dia. Ini guys. Nggak bisa turun malamnya. Hah? Gak bisa tidur malamnya. Siapa? Rosidahnya. Gak tahu itu. Uang kok. Biasanya kan. Ini ama, gitu. Juga ama Papa. Dia biasanya kan rugi 50 aja gak mau. Gak mau dia. Gak tahu tumben kemarin. Yang beneran dah. Gak tahu katanya ilang. Tiap hari nelponin aku. Gak pernah tak angkat. Dia mah begitu emang orangnya, Shay. Sekali kamu angkat ya udah kamu bakalan dikejar terus. Enak aja. Masa gini, udah matiin aja telepon pacarmu itu. Ya emang begitu. Aku mau ngomong penting katanya. Chat aja, gue pertama kenal tuh ngomong gitu. Dia tanya ngomong gini, aku males ngechat soalnya panjang ceritanya. Cerita apa coba? Kayak sok penting gitu. Emang begitu anaknya. Ceritanya apa coba? Duitku hilang, saya 20 ribu katanya. Ih masa sih, aku juga repong gitu soalnya. Enggak, dia dewasa, orangnya udah dewasa, tapi pikirannya tuh masih gimana ya? Mungkin dia itu ini lagi punya penyakit kayak ini loh. Dia mungkin kena apa? Penyakit batin itu loh. Jadi kayak orang gila. Tersiksa dia jadinya. Batinnya tersiksa. Kadang cerita juga enggak jelas apa yang diceritain. Ceritanya jadi bingung. Tapi kok masuk ke Taiwan ya? Tapi orang ke Taiwan yang dipikir yang di cek itu bukan kesehatan pikirannya, bukan, tapi kesehatan badan. Ya kan medical tuh. Iya. Wah, otaknya meslek juga masuk aja. Allahu Akbar. Mumet kan ada cerita. Umur berapa sih itu? 40 udah anda punya cucu. 40 dia 40 berapa sih? 38 39 deh, Ci. 9. 39 ya. Iya, udah punya cucu. Kadang-kadang ceritanya nggak jelas, kita kan misalnya ngobrol gitu ya. Kenapa? Ucuk-ucuk dia ngomong, nggak tahu ngomong apaan. Kalau ngomong gini, kamu memang punya suami? Enggak, pacar, aku bilang gitu kan. Aku sih punya suami, tapi waktu aku telepon tuh pas video call, tidur bareng gitu. Sama cewek lain. Sih, aku
Terus pas aku matiin gitu ya, ya udah aku matiin repot. Ntar telepon lagi ya gitu. Ngapain gitu? Kemarin kan kata omongin kamu kalau telepon kalau nggak penting jangan ngelunin. Tahu sibuk tahu aku. Ya lah udah dikasih tahu gitu tetap aja Ci. Iya. Susah orang kayak gitu aku tuh. Curhatmu sama aku kalau udah ketemu sore aja boleh. Karena dia curhat juga nggak didengerin sama kita. Bukannya niat jahat gitu. Itu lagi masalahnya. Itu lagi. Yang selang. Guys. Abang cepet. Oh, Pioliano. Apa sih gambar? Amaku semalam enggak dikasih obat tidur jam 11, setengah 12 bangun. Ya udah tak ambil obat tidur aja. Kan lupa ngasih kata anaknya. Udah dikasih obat tidur belum? Enggak apa-apa coba kita lihat malam ini kalau dia bangun baru dikasih kata dia. Ya udah tak biarin. Jam 11, setengah 12 bangun. Ya udah langsung ambil obat tidur aku. Nah. Tidur akhirnya dia. Mau bangun terus. Mau kabur. Udah ketemu kamu yang jaga nenek itu depannya Pak? Belum ketemu. Pacarnya Aan kemarin tuh pernah tuh. Heeh. Nyuruh itu kasih tahu di mana beli barang itu. Ini ijo ada ijo gini ya? Iya. Emma. Kahwa, ni kahwa. Swepin ni. Aduh, aku mata campur-campur biarin. Apa? Ini. Lama. Aku yang Fatima. Celia nong-nong yang cewa. Puyuk yo chang a, yo hang yang cewa. Ni puyuk ijit yang cewa ketik yang jalan tiao dah tu cewa. Dia macam ke yo sui. Dia itu ditenet deh. Iya tau. Hah? Bukan lah. Oh, takai anyet. Berantakin orang mah. Sorry cek. Anyet katanya gerah. Tue, yang ketue lah. Takai, itu takai. Eh, ama? Apa? Amaku ni takut panas ya. Gerakan orangnya. Payak-payak bagus sebenarnya dia badannya. Enggak takut dingin. Ama, eh sisa. Ini kan mangkoknya, makan mangkok itu kisuk. Ini penting ngoret aja. Hasilnya nanti lihat. Pasti bikin ketawa. Ama. Teman-teman. Cepet iki sebetulnya. Mbak Watis bungane itu siji. Mati yo beda lah. Yang penting diwarnain saya, mau bagus mau enggak biarin aja. Udah yo. Asik banget dulu. Oh. Oh, akongnya mau dibawa ke sana. Makasih lah.
Amaku kayaknya suka warna merah, soalnya ini deh dominan dia. Kelihatan tuh yang diambil warna-warna itu. Kayaknya dia dominan suka warna merah ini. Merah-merah agak keinian. Bagus, rapi dia itu. Siapa yang gambar? Ini rapi tuh akongnya. Orang saya. Lihat amaku hasilnya. Biarin aja lah. Ama. Into. Ama, kuah. Nih, Juan ma, Juan. Nih, Juan nak ikut. Siapa? Mak saya mengganggumu. Disuruh beri wortel aku. Ada enggak ya di tukang itu? Ada ya. Tutupnya kemana sih? Dulu kalau minta sayur tuh ya mbak Tini itu sama nenek si Vera itu. Katanya kan kamu ada duit, kan kamu punya duit, ya beli sendiri. Beli sendiri ya. Matamu. Oh, bisu ya. Kerja kok. Udah dipakani gitu. Iya. Terus gajinya suruh beli sendiri makan. Ya podo ae lah. Kayak gitu mending gaji Taiwan, minta gaji Taiwan apa-apa sendiri, udah gitu aja. Piye tok? Iya kan, Cia. Taiwan lu 60.000 kan ya? Tapi kerjanya enggak ini loh. Kerjanya cuma pasien doang. Dia enggak mau megang yang lain. Waktu Mbak Umi anaknya yang satu ngamuk-ngamuknya gitu ya. Waktu Mbak Umi libur dulu kan jaga orang Taiwan. Mbak Anies tinggal medical 2.000 setengah dari jam 10 sampai jam 6. Cuman duduk doang nungguin pasien, enggak ngerjain yang lain. Mandi. Iya. Terus kan pempes enggak diganti loh. Enggak. Jahat banget. Masih mau sama itu Taiwan, kah Taiwan. Terus enggak berani lagi. Aku lah majikan kuwonnya tak bentak-bentak karena kayak ini nama loso ya kan jago dewe kan menang tapi kenapa kok diem tak gitu tak aku nungguin jawabannya coba gimana soalnya bayar orang sini aku mahal aku lah terjerawat jaga sendiri tak gitu kita loh segitu masih bantuin dia masak tak tanyain bersih-bersih aku rumah. Sebelum datang ke rumahmu belum jaga kamu, kamu siapa yang mandiin kamu? Nggak bilang. Mm-mm. Aku nggak pernah mandi cerita. Beneran nggak pernah mandi? Tanya ini orangnya masih hidup. Ih, jorok bau dong pas kamu datang saya. Waduh, gudikan, kau ngerti gudikan? Tahu. Telat salah ya. Makanya pas anak itu kamarnya bau banget dong berarti. Cinali. Kamarnya itu. Bukan si puyong puyong nafasi. Eh? Ya Cina li. Piye tok itu gede. Enggak mandi lho udah ditinggal Mbak Tini lama lho. Kan di itu, di mana?
di panti. Terus pulang ke sini nungguin aku ke sini tuh, tak tanyain kamu selama di rumah itu kan yang jaga anaknya. Kamu dibandingin siapa, anak yang mana? Enggak, enggak pernah mandi jadi. Oh, edan. Gitu. Pas nungguin kamu berapa hari itu, Say? Kan nungguin aku apa itu? Datang. Aku pertama datang nengok dia kan enggak langsung mau. Oh. Minta bentar aku pikir-pikir dulu pertimbangan sampai 5 hari gitu. Baru tanya lagi, gimana mau enggak gitu kan. Oh, iya deh. Aku kira sarapan loh. Sarapan dulu lah, Say. Kamu tuh kebiasaan setiap pagi nggak sarapan nih. Ya? Ntar kena emah loh kamu. Kayak aku dulu. Oh, jangan gitu. Kalau udah kena emah itu susah diobat. Mending kita tekor, misalnya nggak dibeliin, mending kita tekor duit daripada kena emah, beneran. Luan-luan suwa. Iya tung cukup lira. Dicek guys ini tuh. Ini yang ngerjain setengah pembantunya setengah amanya ini. Kan mix. Mix. Di antara kenyataan dan kepahitan. Gimana coba nenekku kalau gambar coba? Sama kayak itu. Nenekku. Kita yang mending. Sementara baru dapat segini guys. Nanti hasil akhirnya terekamin lagi. Ini neneknya tuh gambarnya. Oh kamu bagus Say, warnainnya Say. Belum selesai Say. Guys, ini punya amaku udah selesai. Ini amaku dominan merah. Ini aku bantuin. Tuh hasilnya. Ini cicinya belum selesai, tikal dikit lagi. Tuh. Ini akunya. Ini anak Vietnam nih. Gambarannya, wah cekesun tuh Yense nih. Wah semua Yense tok yole. Semua Yense tok. Iya semua Yense ada. Iya. Ini temanku Vera tuh dia. Ini amanya tuh masih bisa ini. Ini, wah Cok Suye. Nah, ini amanya belum selesai, masih setengah lagi. Nah, ini juga belum, masih setengah. Tuh, ini ama, ya ampun megang itunya pulpennya lucu amat. Mekuan si kei yong lah, kei ichi yong. Kei ichi yong lah. Kei yo lah, kei lah. Lalu, oh ini, sebelah sana. Udah jam 10:30 guys, sampai jam 11 ini.